walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Mutarram Dr. Andes Ki Haji Umar Fauzi selaku pimpinan yayasan. Yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Muhammad Iqbal Eskom selaku pengurus harian yayasan. Yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Muhammad Iqbal SPD MPD selaku kepala sekolah SMP Al-Ghazali. Yang terhormat kepala pesantren Al-Mukarram Ustaz Muhammad Zaki Maulana SHI. Yang terhormat para asatizah, para ustazah, dan para teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai orang-orang munafik. Munafik menurut bahasa adalah orang yang memiliki sifat kifar, yaitu menunjukkan perilaku yang berlawan dengan apa yang diyakini atau berlahir dengan batin, atau menutupi keburukan dengan berpura-pura berperilaku baik. Nifaq sendiri memiliki dua pengertian dalam Islam, yaitu nifaq i'tiqadi dan nifaq kamali. Nifaq i'tiqadi atau yang disebut sebagai nifaq akbar adalah kemunafikan dalam akidah dan keimanan, yaitu ketika seorang pura-pura beriman padahal ia sama sekali tidak beriman atau kafir. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang munafik secara akidah adalah kafir dan mereka diazab dengan azab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid dharki asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka dan mereka tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran surat An-Nisa ayat 145. Adapun yang kedua adalah nifaq amali atau disebut sebagai nifaq asghar, yaitu kemunafikan yang tidak menyebabkan seseorang dianggap sebagai orang kafir. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang salah itu datang dari saya sendiri dan lebihnya itu datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.